Setiap orang pasti memiliki mimpi untuk bisa sukses. Soal bagaimana sukses itu bisa diraih atau tidak, semua ada di tangan orang itu sendiri. Komedian Sule begitu gigih meraih kesuksesan dalam hal berkarir. Tak hanya fokus di dunia komedi, namun Sule mulai serius merambah dunia tarik suara. Di balik keseriusan dan kegigihannya itu, Sule juga memiliki mimpi kecil untuk bisa go internasional. Dan mungkin saja, berduet dengan Iru, sang penyanyi Korea, menjadi langkah awal bagi Sule untuk bisa mewujudkan impiannya itu. Lah, nggak tahu itu mah. Tuhan yang menentukan, hanya Allah yang menentukan. Mau go internasional juga saya percuma. Kali di sana bahasa Inggris juga nggak bisa. Ya. Tapi ya nggak tahu, kalau menemukan sesuatu yang istilahnya tanpa berbahasa Inggris, saya syuting di Korea, ya kenapa enggak? Kita jalanin aja lah. Sule memang tak memaksakan diri. Namun bila Tuhan memberi jalan untuk go internasional, ia pun tak akan menolaknya. Sule pun belum tahu apakah mimpi itu bisa tercapai atau tidak. Namun yang pasti ia pernah berjanji kepada sang anak untuk mengajaknya pergi ke Korea, entah untuk berlibur atau bekerja. Saya janji sama anak saya, kalau lagu ini laku, kalau lagu ini ada yang beli, insya Allah kita ke Korea, saya bilang begitu. Dan alhamdulillah impian anak saya tercapai, walaupun belum tahu nih jadi apa enggak Korea. Yang penting udah ketemu dulu sama Iru lah. Dia kan dari Bandung, tadinya kan biasanya enggak mau ikut kalau cuma sehari emaknya di sini. Karena tahu ada Iru, dia ikut gitu.